mungkin tahu ya, saya paling dekat sama Mbu, dan Mbu ibarat manusia satu-satunya yang saya bilang paling berarti di hidup aku. Dia selalu ngajarin dari segala sudut kehidupan, sudut pandang kehidupan, dari mulai politik, berkeluarga, bisnis, seni, ya walaupun temanya cuma ngobrol-ngobrol, kita ketemu di meja makan, kita bisa ngobrol 7 jam setiap hari, ngobrol 7 jam sama dia. Intinya apa yang disampaikan sama Mbu dan sikapnya Mbu selama ini sebenarnya bukan perpecahan yang saya lihat. Dia nggak berpecah, yang gosipnya selalu bertentangan sama kakaknya. Saya yang tahu banget bahwa dia sayang sama Mumu Mega, cuman hanya pemikiran yang berbeda, tapi bukan terpecah. Secara hati, nurani, keluarga, mereka nggak ada masalah. Cuman sebuah prinsip ideologi yang berbeda, tapi dia sangat selalu bilang sama saya, Nia, ini penting banget. Jadi sebuah perbedaan prinsip atau segala perbedaan bukan berarti bisa memecah kita sebagai terah keturunan bangsa Indonesia. Kita tetap bersaudara walaupun berbeda-beda agamanya, berbeda-beda sukunya, berbeda-beda pemikirannya, berbeda-beda ideologinya, partainya, tujuannya, tapi harapannya Mbu, termasuk turun ke saya, jangan sampai terpecah belah. Itu pesannya Mbu.